Pak, kenapa, Bin? Papa baru pulang kerja. Iya, Papa lelah. Pak, aku ingin jadi pembalap, Pak. Pembalap? Kamu ini. Cita-citanya ada-ada aja. Ayo, Pak. Kamu ingin jadi pembalap apa? Pembalap mobil, Pak. Papa lagi capek nih, Nak. Ayo, Pak. Upin mau jadi pembalap. Oke lah, kalau begitu. Ayo, 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 ayo. Hei, Papa mau. Papa, aku tunggu di depan ya. Iya. Wow, hari ini Upin akan menjadi pembalap. Mana sih Papa? Pa, ayo cepat, Pa. Oke, Pin, Papa ke bawah. Mana sih Papa? Hei, Papa sudah di sini. Waduh, Papa belum ganti pakaian. Gak usah. Papa abis ini ada dinas malam juga, Pin. Oke, Pa. Ini mobilnya, Pa. Kita pakai mobil ini ya. Oke, kalau begitu kita pakai mobil ini. Oke. Menjadi pembalap itu jangan seperti orang ugal-ugalan mabuk-mabukan di jalan. Kamu harus membawa mobil ini dengan cepat dan teliti melihat setiap situasi yang ada. Oke, Pa. Baik. Oke. Hati-hati ya, Pin. Kamu harus ditetap di jalur yang aman, Pin. Oke, Pak. Aku mengerti, Bapak. Papahku yang ganteng. Ya, jangan seperti sama dengan mobil yang tadi. Dia langsung asal-asal masuk aja. Iya, Pak. Jadilah pembalap yang bagus di jalan. Dan baik, ya. Kenapa, Pak? Apa itu, Pak? Ada penjahat, Nak. Papa melihat ada sekelompok preman. Oke, Pak. Oke. Kamu ternyata lihai juga dalam membawa mobil. Oke, wah. Papa akan tes kepada kamu. Jangan sampai kamu nabrak, oke? Oke, Pak. Aku akan coba. Jangan sampai nabrak, kan? Kalau kamu tidak nabrak, berarti kamu lulus menjadi seorang pembalap. Oke, aku siap, Pak. Lihat saja nanti. Hampir saja kamu menabrakkan. Ayo. Baik, Papa kan lihat. Aku tidak akan nabrak kok, Pak. Wow, kamu sudah jago di jalan, Pin. Kamu berarti bisa menjadi seorang pembalap. Widih, mantap sekali, Upin. Kamu adalah calon pembalap yang hebat, Pin. Papa akan lihat nanti, Pak. Oh. Aku tidak akan menabrak sekecil pun aku tidak akan menabrak, Pak. Bagus, Nak. Tetap di jalur kamu dan kamu akan menjadi seorang pembalap yang hebat. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ternyata Papa mendukung. Biasanya orang tua yang lain tidak mendukung anaknya untuk menjadi seorang pembalap. Tapi Papa mendukung. Iya, Papa mendukung. Soalnya Papa dulu seorang pembalap di jalanan. Wah, Papa seorang pembalap jalanan. Iya. Sampai-sampai Papa dikejar polisi akibat balapan liar. Ya ampun, balapan liar. Aduh, itu ilegal, Pak. Nggak boleh. Wow. Awas, Pin. Lihat, kalau mau lambung, lihat ada mobil atau motor yang datang dari arah depan kamu ya. Oke, tenang, Pak. Papa lihat itu. Papa lihat. Ya ampun. Upin, satu kesalahan. Jangan sampai tiga kali kamu melakukan kesalahan. Kamu bisa gagal dalam uji coba menjadi seorang pembalap hari ini. Oke, baik, Pak. Kamu hebat. Kamu hebat, Upin. Papa lihat, kan? Papa lihat aku bernyanyi. Kamu tidak bernyanyi, kamu membawa mobil. Upin, memang kamu terbaik. Kamu adalah anak papa yang jago dalam membawa mobil. Lihat kan, Pak, bagaimana Upin membawa mobil. Iya. Lurus, Pin, ya. Oke, siap, Pak. Upin lurus. Waduh! Kesalahan kedua, kamu menabrak seorang pemotor. Iya, Pak. Jangan sampai ketiga kali kamu akan gagal. Baik, Pak. Baik. Waduh, kamu gagal. Ya, aku gagal, Pak.
Kalau begitu, aku bawa mobilnya cepat sekali, Pak. Hei, Upin, berhenti, Pin. Upin, jangan terlalu barbar, Upin. Upin. Tidak, Pak. Aku sudah gagal menjadi seorang pembalap. Jadi aku barbar aja. Kamu gila. Hei, Upin, cepat berhenti. Tidak mau, Pak. Aku tidak mau berhenti. Papa peringati kamu untuk berhenti. Tidak, Pak. Tidak. Upin. Papa, remnya blong, Papa. Papa, Papa, tolong. Wih, Upin, lompat, Pin. Dadah, Papa. Sorry, Pak. Kamu dinyatakan gagal dalam menjadi seorang pembalap.